Novita Chandra Channel. Kali ini aku mau nge-review tempat yang lagi hits nih. Ini di daerah Cilacap ya, di Kabupaten Sebelah. Jadi di Cilacap ini ada Havana Hills. Tempatnya itu lagi hits-hitsnya di sana. Oke, ayo kita review. Jadi Havana Hills ini terletak di Desa Jeruk Legi Kulon, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Dan bukanya itu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Yang aku review kali ini untuk suasana malam hari ya. Nah Lur, untuk harga tiket masuknya itu sekitar 15.000 per orang ya. Karena ini emang lagi hits banget di Cilacap, jadi sampai malam begini juga masih banyak pengunjung yang mau berwisata ke tempat ini. Di sini banyak banget spot foto yang instagramable. Kalau kalian ke Cilacap, jangan lupa ya untuk mampir ke sini. Kalau enggak, kalian mungkin punya rencana mau berlibur atau berwisata, ini recommended banget ya buat ajak pasangan ataupun keluarga. Nah, selain banyak spot foto, di sini juga kalian bisa bermain perosotan luncur itu, terus ada bioskop VR, terus ada playground untuk anak-anak kecil. Dan juga di sini fasilitas umumnya ada toilet, terus juga ada stand-stand makanan yang banyak banget macamnya. Kalian tinggal pilih aja ya, di situ bisa makan dan pesan apa aja di situ.
ya sedulur, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube Novita Chandra channel ini ya, agar aku lebih semangat lagi dalam review tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Barling Mas Cakep. Nah, kalau untuk naik perosotan seluncur ini kalian cuma cukup bayar Rp15.000 per orang. Kalau ini untuk bioskop VR-nya ya. Thank you.
Nah, kalau ini untuk stand-stand makanannya, kalian bisa pilih-pilih mau makan apa di sini ya. Oke, untuk review kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk yang udah nonton video Novita Chandra channel ini. Oh ya, jangan lupa lagi ya untuk di like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian.